damai kita semua. Peluk erat sesama negeri kita tercinta. Tak ada guna saling benturkan kepala. Jika berbeda isi kepala bisa memperkaya warna dan rasa. Mari satukan frekuensi demi persatuan Indonesia yang seirama. Ini bukan tentang mencari pembenaran atau mengejar kesalahan. Kita selama ini hanyut dengan budaya membandingkan, sibuk mencetak pernyataan, tapi acuh menimbang kedamaian. Alangkah lebih indah saat kita bergerak ke suasana saling mendengarkan. Naluri manusia memang siap untuk sebuah kemenangan, tapi jangan lupa siapkan mental kalian untuk sebuah kekalahan. Yang menang tak boleh besar kepala. Yang kalah bukan akhir dari perjuangan. Pekerjaan rumah kita masih ada. Berdiri tegak bersama, meraih kemerdekaan. Jangan sungkan untuk sekedar ngopi bersama dengan yang berbeda pandangan. Pahamilah keinginan masing-masing. Simpan manis-manis untuk sebuah perenungan. Tolong kesampingkan amarah dan ambisi kalian. Ingat, ibadah kita juga tentang menebar senyuman, bukan memanen kebencian. Sudah lupakah kalian dengan ramah-tamah kita yang dipuja-puji turis mancanegara? Masih sanggupkah kita membiarkan nyawa orang-orang tak berdosa berjatuhan di jalan sia-sia? Bukankah semboyan yang negara kita adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga? Mau berapa lama lagi lambang Garuda Pancasila hanya jadi pajangan dan menangis di dinding-dinding tua? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, damai harus tetap utuh.